For Ustadzah Wasilatul Hasanah, we please you. Adi Coro ingkang kaping sekawan, inggih menika laporan ketua panitia dumateng Ustadzah Wasilatul Hasanah. Sumangga kita aturaken. Audio Jungle. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Al-Mukarram Bapak Kiai Husni Farah Al-Hafidh, yang terhormat pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Buaran, yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Mabrur Buaran serta kepala-kepala unit se-Yayasan Al-Mabrur, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Minu Buaran, Bapak Ibu Wali Santri yang kami hormati, serta anak-anakku peserta wisuda Tahfidz Al-Quran Juz 30 Angkatan Ketiga yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pagi ini kita dapat berkumpul dalam acara wisuda tahfidz tanpa suatu halangan apapun. Salawat ma'asalam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat beliau di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon izin saya berdiri di sini mewakili segenap panitia pelaksana akan menyampaikan laporan terkait kegiatan wisuda ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan wisuda tahfidz ini sebenarnya sudah kami rancang sejak tahun 2020 yang lalu. Dan sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda, maka kami urungkan niat kami untuk menggelar resepsi wisuda tahfidz pada tahun lalu. Meski demikian, seleksi demi seleksi tetap kami laksanakan hingga sampai pada tahun 2021 ini telah terlaksana 3 kali gelombang sidang tahsih. Kemudian kami putuskan untuk menggelar resepsi wisuda tahfidz Al-Quran Juz 30 Angkatan Ketiga pada hari ini, Ahad 31 Oktober 2021, bertempat di Kampus Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Buaran Kota Pekalongan. Peserta wisuda tahfidz tahun ini berjumlah 42 dengan rincian kelas 6 terdiri dari 17 peserta, kelas 5 17 peserta, kelas 4 4 peserta, kelas 3 3 peserta, dan kelas 2 1 peserta. Mewakili segenap panitia, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hanya bisa menggelar acara resepsi wisuda tahfidz ini secara sederhana. Semoga meskipun acara ini berlangsung secara sederhana, tetapi tidak mengurangi kehikmahan dari acara wisuda tahfidz Al-Quran ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari Bapak Ibu Wali Santri Wisudawan, karena berkat kerjasama antara kami panitia dan
Bapak Ibu sekalian, hari ini acara wisuda tahfidz juz 30 yang ketiga bisa terselenggara. Dan tak lupa kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini, wabil khusus kepada Bapak Kepala Minubuaran dan kepada segenap pengurus Yayasan Al-Mabrur yang senantiasa memotivasi, mendukung, dan juga mengarahkan kami. Sekali lagi kami haturkan terima kasih. Teriring doa, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara wisuda ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.